yang belum tahu ya, ini namanya buah honje tuh, yang besar. Ini kalau masih kembang kayak gini namanya kecombrang ya Pak, ya, kecombrang. Tuh kecombrang. Nanti kalau sudah jadi buah seperti ini namanya buah honje tuh, ya kan. Khasiatnya banyak lah, yang belum tahu aja ya, yang udah tahu nggak usah ketawa deh. Yang harujaknya Pak, bumbu masak, bubuk. Nah, bagi agen-agen yang butuh banyak bisa datang nih ke pasar Cikurubuk, banyak yang jualan, harga bersaing lah, murah meriah. Ini yang besar nih, kalau yang besar bisa sampai sekiloan kan, tergantung selera ya. Nah honje juga kan, kalau ngelihat warnanya nih, warna luarnya, kadang itu ada yang honje laka tapi ada yang kosong lah kalau enggak. Karena honje nu rada hidung ya. Honje laka katanya dia kan yang warnanya agak kehitaman tuh ya. Ini kebetulan dia ya ada ungu. Ungu warnanya agak ungu gitu ya. Ini warnanya yang merah cerah. Honje laka katanya. Nah, biasanya yang honje laka itu yang buat bikin sirup. Iya. Yang warnanya merah keunguan. Nah, kalau ini ke dia kurang merah ya. Tuh, yang belum tuh aja nih. Nanti kita coba bikin sirup tuh, udah beli satu lah lumayan buat uji coba. Jangan lupa ya like subscribe channel kami nih. Biar semangat bikin sirup honjenya. Nah, ini bunganya nih. Jangan salah kalau yang menyebut kecombrang yang masih kayak gini, kalau honje kayak gini. Kadang orang salah ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.